apa lah. Kemudian juga ada Pulau Karaka, ketika ibu masuk Pulau Banda ada pulau kecil, banyak Pulau Karaka, dan ada satu pulau lagi Pulau Batu Kapan. Dikatakan bahwa Palapan ini kuasa kita memang atau dikatakan oleh Tuhan, atau Palapan ini kuasa kita karena sejarahnya paling banyak rakyat pada tentu, hanya karena persoalan mana sehingga mulai. Yang terhormat, Ibu Sadi yang berhenti, satu yang menjadi tugas kami memang Bapak Camat, dan saat ini sesuai arahan dari Bapak Presiden kemudian ke Bapak Menteri mengenai peningkatan ekspor. Dalam upaya itu kami dari Karantina Pertanian bekerjasama dengan TP2TP dan BCTP membagi ilmu yang terbaru, sharing, nanti juga diskusi dengan para penyuluh dan petani dalam rangka dan upaya untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, khususnya produk. Pada hari ini kita bahas mengenai produk mengenai pala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Pertanian, ya, yang selamat datang Pak Ajak, langsung beliau kepala balai di Balai BPN Lembang. Katakan yang 11 orang dari Lembang pengalaman pertama naik kapal ke Banda. Kemarin waktu naik kapal 15 jam, beta turun langsung bertanya pada orang Lembang, mau ingin dengarkan apa kesan mereka. Ternyata benar, mereka, wah Bu, ini perjalanan pertama kami yang terlama dan terjauh di Indonesia. Ini gawaiannya Balai Karantina Ambon yang akan kita gelar di Tanah Rata. Selamat datang juga kepada Kepala Balai Karantina beserta jajaran. Jadi hadir Kepala Balai Karantina langsung Pak Arif, ada juga Ibu Dokter yang hari ini juga jadi MC. Hadir juga Kepala BPPT beserta jajaran, Pak Rudi Matita Putih. Beliau baru dilantik bulan kemarin ya, Pak Rudi. Ini perjalanan pertama juga ke Pulau Banda. Jangan orang lain pas masuk pala tercampur keluar pakai nama pala Banda.
tidak boleh. Makanya ini Pak Aris, waktu saya ke Balai Karantina, saya bilang, Pak Aris, bukan apa, saya ingin mengajak langsung ke masyarakat. Kita sedikit memperluas tupoksi. Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada Balai Karantina adalah penjaga gerbang. Kelapa, sabut kelapa yang sudah langkung dari kompos itu bisa jadi ya.